tengah mengalami keretakan. Tahun depan kita akan menyaksikan season terakhir dari serial Game of Thrones. Pidato Presiden Joko Widodo pada pertemuan tahunan IMF World Bank 2018 menjadi perbincangan. Dalam pidatonya, Jokowi memberikan analogi hubungan antar negara maju seperti pada serial Game of Thrones. Salah satunya dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Hal itu dikatakannya di Palembang. Menurut Fahri, daripada mengutip cerita fiksi, Jokowi lebih baik mengutip dari para pendiri dan tokoh bangsa seperti Soekarno dan Muhammad Nasir. Fahri berpendapat, bangsa Amerika dalam pidatonya justru bangga mengutip tokoh George Washington dan Benjamin Franklin. Fahri menganjurkan Jokowi agar mengutip sejarah bangsa Indonesia yang lebih dimengerti ketimbang cerita fiksi. Saya akan senang sekali kalau Pak Jokowi kembali mengutip Bung Karno, Syahrir, Natsir, Muhammad Yamin, ya, dan para pendiri bangsa kita. Orang-orang di negara lain, ya, seperti orang Amerika misalnya. Orang Amerika itu yang dia kutip itu adalah Eisenhower. Yang dikutip itu adalah George Washington. Yang dikutip adalah Franklin, ya kan? Nah, kok tiba-tiba presiden kita itu mengutip fiksi, ya, Avenger, Winter's Warrior, Game of Thrones, itu semua fiksi, itu nggak ada dalam kenyataan. Dalam serial Game of Thrones, sejumlah kelompok bertarung antara satu sama lain untuk mengambil alih kendali di Iron Throne. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.